Tapi okay. Fermis yang dia ambil. Wow. Fermis pun sebenarnya agak risiko juga disebabkan Yura juga boleh ambil Netherrealm. Ya, that's the thing. Cuma sekarang ni mungkin kena memerlukan masa. Cuma macam mana mereka nak set up dengan Netherrealm dan yang akan dikeluarkan oleh Warlord? Sebab kali ini dia lebih berada di bahagian hadapan. Ya, sekarang kalau kita tengok dari segi rotation sepatutnya gerak sama di mana dekat pada bahagian EXP. Mid laner juga akan ada dekat situ untuk pastikan bila mereka mulakan perlawanan dekat Turtle. Sama ada dah level 4 ataupun berdekatan dengan level 4. Daripada segi mereka punya power spike, saya anticipate dekat sini di mana untuk pasukan homeboys mereka boleh gerak lebih laju lagi untuk mulakan perlawanan. Ya, dan ini terbukti apabila mereka sekarang ni berada di bahagian atas, Yura nyawanya hampir separuh diturunkan oleh pemain daripada pasukan homeboys, dan di bahagian bawah sekali lagi Ryzen menunjukkan dia mampu untuk menang lane dengan menggunakan beliau punya Bruno ni. Ya, buat masa sekarang ni sepatutnya Panda tak menang lane. Disebabkan dia menggunakan Claude, nak tak nak dia kena dapatkan dia punya Trinity item. Tiga item terlebih dahulu, Yuna dah kat sini ambil terlampau banyak damage daripada Warlord. Jadi, saya risau kalau homeboys mereka target Panda. Kalau Panda boleh hidup dengan lama, dia akan kurang bagus. Agak bahaya sebenarnya Warlord, nyawa yang sangat rendah. Tapi Chibi dah pun sampai Zon. Takkan pasang baik Chibi. Terus mendapatkan mangsa darah yang pertama daripada Team Hulk. Tapi Chibi masih lagi cuba untuk menekankan perlawanan ini, mencari Gary. Masih lagi cuba untuk memancing, tapi GB menunggu Gary untuk bersama-sama dengan GB sekarang. Berlari berkejaran dalam land of down kita. Tapi di bagian atas sekarang, sepat yang perlu berhadapan dengan Iris dan juga Gary. Tapi GB juga ada. Oh, begitu sahaja diambil gold crab tersebut. Kill pertama diberikan kepada kepada GB dengan penggunaan Marty. Cuba untuk mendapatkan kelebihan snowball effect untuk diberikan kepada Martis, dan di bahagian bawah masih lagi terdapat saksikan. Panda tidak boleh buat apa-apa. Zon cuba untuk dapatkan suara pemain. Tapi kita lihatkan bagaimana untuk pasukan homeboy sekarang. Mereka berikan fokus untuk mendapatkan turtle yang ada. Sepat masih lagi untuk beli masa. Pasukan Team Hulk juga berada di kedudukan yang ada sekarang. Turtle ini akan dijadikan cagaran. Tapi Gary berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Satu nyawa mungkin yang akan dijadikan taruhan. Luar yang akan ditumbangkan. Gary juga telah pun dijatuhkan. Chibi berjaya untuk mendapatkan double kill di pertengahan pertempuran yang berlaku di minit yang kedua tadi. Sekarang ni kita boleh tengok macam mana pasukan homeboys lagi sekali menunjukkan walaupun Team Hulk berjaya untuk securekan turtle, jangan lawan dekat mana ada air, dekat situ homeboys akan pastikan kepala anda yang basah. Ya, dan 1,000 terus saja dipisahkan, hampir masuk 2,000 daripada pasukan homeboys dan juga Team Hulk. Jadi macam tak ada kesan yang besar selepas mereka terlepas turtle yang pertama. Masih lagi ada 2 turtle yang berbaki untuk pasukan homeboys dapatkan. Tapi kalau melepaskan satu turtle, dapatkan 2 kill, sebenarnya saya merasakan homeboys akan pilih dapatkan 2 kill. Saya rasa dekat dalam game ni, kalau homeboys leading 2,000 gol masih berpihak kepada Team Hulk. Disebabkan saya rasa mereka punya scaling juga akan jadi sangat-sangat bagus disebabkan mereka ada Claude. Luar dengan situ hampir saja tertangkap dengan Zorn tapi berjaya untuk larikan diri. Tapi kalau homeboys, mereka teruskan mereka punya momentum. Saya rasa dalam 2 minit seterusnya, mereka boleh panjangkan lead ni kepada 5,000 gol. Ya, kalau kita lihat di posisi bahagian bawah sekarang, Ryzen cukup selesa sekali. Tapi kita lihatkan bagaimana untuk posisi ahli pasukan Team Hulk sekarang. Adakah mereka akan biarkan sahaja dengan kedudukan sekarang ataupun sebaliknya. Mereka akan cuba cari cara untuk menjatuhkan satu persatu player pada pasukan homeboys. Tapi Yura mungkin akan menjadi taruhan nyawa daripada pasukan Team Hulk. Ya, sebenarnya dah bahaya, dia dah pakai Purify. Oh ya, betul. Jadi sangat-sangat bahaya, dan sekarang ni akan ada satu setup yang akan dilakukan oleh pasukan homeboys di bahagian bawah. Nampak mas, seperti mereka akan melakukan zoning sepat di bahagian atas, akan pastikan Gary sentiasa berada di bahagian di hadapan mata beliau. Pastikan dia sukar untuk bergerak dan memastikan dia banyak untuk membazirkan masa sentiasa berada di bahagian atas. Sekarang ni saya memang rasa di mana Gary kalau dia nak betul-betul perform dekat dalam game ni, saya rasa dia kena abaikan turtle. Cuba untuk mendapatkan semua jungle yang ada, hyper farm saja, dapatkan damage item, kemudian bunuh Ryzel dan juga Warlord dengan cepat. Dan lagi kalau dia leading dengan besar, dia abaikan Chibi juga. Dia denaikan pergerakan daripada Chibi untuk snowballkan game ini. Kalau kita lihat di posisi River sekarang, Zon, satu akan baik sangat baik. Luar mungkin akan dijatuhkan. Apa jauh telah pun diberikan. Mereka masih lagi cuba untuk bertahan, tapi Duar yang telah dijatuhkan. Pasukan homeboys memberikan fokus mereka untuk mendapatkan turtle yang ada. Sepat masuk harapan dengan ada penalti zone. Iris mungkin akan dikejar. Iris yang sangat rendah. Iris telah pun dijatuhkan. Chibi sempat lagi untuk mendapatkan turtle yang ada buat pasukan homeboys. Dan pertempuran tadi telah pun ditamatkan di hujung-hujung. Di saat mereka berjaya mendapatkan turtle yang ada. Ya, sebab
perebutan sebentar tadi melihat siapa yang akan bukakan Netherrealm dengan lebih awal, tapi di bahagian tengah mereka akan berikan fokus pada Yura. Oh, Yura terpaksa akur. Noir cuba untuk berikan bantuan tapi agak terlewat. Zon masih lagi mampu untuk melakukan tangkapan demi tangkapan ke atas pasukan Team Hulk. Sekarang ini boleh nampak seperti Homeboy sentiasa tangkap pasukan Team Hulk bila mereka melakukan apa-apa jenis kesilapan, tapi nampak macam kesilapan tu dipaksa keluar oleh Homeboy. Sebenarnya Zon akan gerak ke depan, dia akan tangkap seseorang. Dia yang memaksa Yura menggunakan Netherrealm untuk selamatkan Noir. Dan bila Noir dah tertangkap dekat situ, Homeboys dia satu persatu jatuhkan semua orang. Kemudian baru dia berjaya untuk mendapatkan turtle. Jadi saya rasa Team Hulk mereka tak boleh nak ikut rentak Homeboys. Sekarang ni Homeboys betul-betul pegang. 0-6. Inilah kill score kita sekarang. Ya, antara penyebab kenapa pasukan Homeboys membawa masuk Fermis adalah untuk mereka menang apabila berada di bahagian team fight. Untuk pasukan Team Hulk, mereka kena pisahkan pemain-pemain daripada pasukan Homeboys daripada bergerak satu unit. Dengan adanya kelebihan Claude, kemungkinan mereka boleh menggunakan option untuk melakukan speed pushing. Sementara tiga ahli pasukan yang lain cuba untuk bergerak, clearkan minion atau memberikan tekanan. Dan satu lagi pemain seperti Gary mampu untuk melakukan flanking, tapi di bahagian bawah Zon cuba lakukan setup. Tidak percaya mengenai mana-mana pemain daripada pasukan Team Hulk dari bahagian atas. Oh, sempat. Masih lagi mampu untuk mempertahankan kedudukan dirinya. Nyawa yang agak rendah. Chibi telah pun tiba di tempat kejadian. Sempat. Nyawanya yang cukup-cukup sedikit. Masih lagi sempat untuk melarikan diri dengan adanya bantuan daripada Chibi yang cuba untuk menjarakkan lagi kedudukan pasukan Team Hulk. Sekarang ini Homeboys hampir. Sekarang ini 4,200 perbezaan gol. Saya rasa Team Hulk kat sini kalau mereka boleh mendapatkan outer turret, mereka boleh ada peluang yang lebih cerah untuk bawa game ni balik kepada mereka. Cuma Riser tu saya rasa makin lama makin akan jadi masalah juga. Saya risau di mana kalau Panda pergi ke depan, dia dah pakai dia punya Wind of Nature. Saya rasa dia juga akan dijatuhkan. Jadi makin lama makin malap game ini untuk Team Hulk. Selepas satu lagi turtle menjadi dimiliki oleh pasukan Homeboys, mereka dah dapatkan dua buah turret milik pasukan Team Hulk yang setakat ini masih lagi agak susah payah mendapatkan sebarang turret. Gary sekarang ni, adakah Zon dah menggunakan dia punya turret reach? Ya. Yeah. Tapi saya rasa tak apa disebabkan cooldown dia pun taklah begitu lama, dan saya rasa ikut setup yang Zon lakukan sekarang, dia tak perlu setupkan segala-galanya. Yeah. Even sepat pun boleh setup penalty zone yang cantik. Oh, tapi Iris dalam keadaan berbahaya sebenarnya. Dia akan dikejar oleh pasukan Homeboys, tapi nampaknya panggilan ke atas Iris hanyalah sekadar ingin mencari informasi berkaitan dengan kedudukan ahli pasukan Team Hulk yang lain. Tapi Chibi bergerak ke hadapan, Panda yang akan dijatuhkan. Noir sekarang yang akan dikejar, tapi Noir masih lagi mampu untuk bertahan. Pasukan Homeboys semua untuk paksa kedudukan yang ada di bahagian bottom lane. Raizel bergerak sedikit ke hadapan, cuba untuk mendapatkan ahli pasukan Team Hulk, tapi dia telah pun berundur ke belakang. Dan sekarang ini daripada pasukan Team Hulk, apa kita boleh saksikan, Gary ditugaskan untuk melakukan cutting lane dan dalam masa sama cuba untuk mencuri resources milik pasukan Homeboys. Tapi pasukan Homeboys yang lain cuba untuk lekaskan tukaran yang baik. Oh, Zon tangkapan yang sangat baik. Dua player pasukan Team Hulk telah menjadi dapatkan. Iris yang ditumbangkan. Noir cuba untuk mencari ruang yang ada. Pasukan Homeboys cuba untuk masa keadaan yang ada. Noir terpaksa mengundurkan diri supaya dirinya tidak dijatuhkan oleh pasukan Homeboys di tengah-tengah lane of drone kita sekarang. 6,000 hampir 7,000 perbezaan gol. Ada kemungkinan ini akan jadi perfect game yang kedua untuk hari ini kerana pasukan Team Hulk tak berjaya untuk dapatkan mana-mana kill. Dan kalau kita tengok daripada segi goal distribution, sebenarnya tak jauh beza bila ada pada minion. Daripada segi mereka punya farming minion, sama rata. Tapi beza yang sangat besar adalah dekat kawasan turret di mana 729 gol berpihak pada Riser disebabkan pasukannya berjaya untuk dapatkan lebih turret. Kalau kita lihatkan di posisi sekarang, agak sempit sebenarnya ruangan yang ada, tapi dengan adanya lot pada kali ini, mungkin pasukan Homeboys akan berikan fokus mereka untuk mendapatkan lot yang ada. Namun untuk pasukan Team Hulk, okay, mereka akan cuba untuk meletakkan posisi dengan lebih baik. Tapi pasukan Homeboys tidak lari lagi dengan tema mereka, recall yang ada. Satu lagi yang mungkin akan didapatkan. Wah, cantik sekali tangkapan itu disebut. Tapi sebaliknya pasukan Homeboys masih lagi mampu untuk bertahan. Sempat daripada belakang penalti zone yang sangat tepat. Sempat cuba untuk bergerak lagi ke hadapan. Tapi Yura yang akan ditumpangkan oleh Chibi. Chibi bergerak ke hadapan. Cuba untuk melakukan lagi tusukan demi tusukan. Tapi dia sebaliknya melakukan pertarungan bidar dengan pasukan Team Hulk di bahagian bawah. Namun, nampaknya mereka tidak ingin memaksa keadaan. Sebaliknya cuba untuk berikan ruang kepada pasukan Team Hulk untuk bernafas buat ketiga ini. Sekali lagi penalti zone yang dilepaskan oleh sempat berjaya menangkap pemain-pemain daripada pasukan Team Hulk. Kali ini dua pemain atau tiga pemain yang berjaya dimiliki hasil daripada setup tersebut dan terus saja berjaya untuk menjatuhkan seorang pemain daripada pasukan Team Hulk.
Satu setup yang berjaya untuk memberikan kelebihan kepada pasukan Homeboys. Perfect match dicari oleh Malih. Mana-mana pemain daripada pasukan Homeboys. Pastinya siapa yang dikorbankan oleh pasukan Tihak akan membelanja makan pada malam ini. Ya, dan sekarang ini hentakkan Lord yang ada mungkin akan memberikan ruang kepada pasukan Homeboys untuk melakukan lagi gerakan. Zon masuk ke hadapan mencari ruang yang ada. Pasukan Homeboys sekarang menggunakan Lord yang ada pada kali ini untuk menekankan pertempuran. Tapi Lord ini akan dijatuhkan sebelum sempat menjamah walau sedikit kristal daripada pasukan Team Hulk. Namun di bahagian atas, kita dapat lihatkan bagaimana untuk Gary melakukan satu split pushing. Tapi pasukan Homeboys masih lagi bermain-main di perkarangan base. Pasukan Team Hulk cuba lagi untuk memancing mereka keluar daripada kepompong buat ketiga ini. Ya, tapi sepanjang ini Gary berjaya untuk dapatkan dua turret sebenarnya. Jadi sangat untung untuk Team Hulk di mana Homeboys mereka yakin just duduk dekat dalam base saja. Tapi kalau Gary boleh cut semua wave, agak sukar untuk Homeboys nak clear kan? Oh, tapi agak payah sangat baik. Luar ditarik ke belakang. Luar mungkin akan dijatuhkan. Luar yang ditumpangkan. Berjaya lagi satu inhibitor tertarik yang telah pun ditumpangkan oleh pasukan Homeboys. Tapi sekarang tekanan untuk pasukan Team Hulk perlu mempertahankan perkarangan base mereka. Blazing Duet dibukul oleh Panda. Tapi Panda yang ditumpangkan sebaliknya. Mereka masih kecil untuk memaksakan A. Tapi Zon terpaksa banyaknya balsa nyawa yang ada. Gary yang akan dikejar. Double kill dapat kali Ryzel. Yurah dan juga Ryzel sekarang. Yang perlu bertahankan kedudukan yang ada. Tapi Ryzel mengundurkan diri supaya dia tidak dijatuhkan. Dan tak ada lagi pertumpahan darah yang akan berlaku. Rasminya, Zon mati satu. Rasminya Zon akan melaju makan malam ni. Betul. Alright, untuk pasukan Homeboys sekarang ni mungkin mereka terlampau overextend di bahagian bawah kerana mereka menyedari mereka punya damage yang besar, tapi pada pasukan Team Hulk mereka juga mampu untuk melakukan setup. Lihatlah segi item yang telah pun disiapkan oleh pemain-pemain daripada pasukan Team Hulk. Empat lagi memberikan fokus pada kasut yang memberikan fokus kepada magic damage. Hasil daripada Shadow Stampede yang dilepaskan oleh Warlord ni sebenarnya jauh juga dari tadi eh. Ya, dan juga Ghostbuster sekali. Dan kalau kita tengok disebabkan split push daripada Gary, perbezaan goal antara dia dan juga Chibi dah agak dekat lah. 830 saja perbezaan dia. Jadi akan masuk pada waktu di mana kedua-dua jungler akan siapkan full item. Jadi Gary ada peluang yang besar sebenarnya untuk jatuhkan Warlord dan juga Ryzer. Lagi dengan Gary teruskan split dekat sini. Jadi harapan untuk Team Hulk tidak hilang begitu saja. Disebabkan kalau pasukan Homeboys bagi lagi beberapa turret kepada Team Hulk, sebab walaupun Gary dapat majority goal, tapi goal tu akan di-share kepada semua orang dalam pasukan dia. Jadi dia punya susah sebenarnya adalah lebih pada macam mana mereka nak jaga mereka punya base. Disebabkan selepas penukaran dekat Blazing Duet, nak clear minion tu sebenarnya sangat susah. Ya, tapi masih lagi mempunyai option yang baik dengan penggunaan Claude. Berikan fokus kepada basic attack, berikan item yang berikan fokus kepada attack speed. Kemungkinan Claude juga akan ditugaskan untuk clearkan minion. Tapi sekarang ni mereka kena bermain siap bertahan. Oh, tangkapan yang sangat baik tapi dibatalkan pula sebaliknya. Dengan adanya lock pada kali ini, mereka cuba untuk menekan perlawanan yang ada. Luar telah pun dijatuhkan, Iris telah pun ditumbangkan. Chibi menjalankan double key, Yura terpaksa dijatuhkan juga. Tapi Crystal